selamat datang kembali di channel Bakul Mobil Semarang bosku. Datang lagi satu unit lagi Mitsubishi Lancer, ini tahunnya 2000, tipenya SOHC ya. Nah, ini Lancer tahun 2000, nah, GLXI ini ya, glowing wesan. Bodi ini wis glowing, warnanya abu-abu metalik. Dari depan lampu masih original, bumper pun masih original ya, lampunya sedikit burem. Nah, tampak di sini bumper-bumpernya masih terlihat sangat cakep ya. Untuk kap mesin masih orisinil, tapi ada ini ya, lacat-lacat dikit, lacat si kaleng. Nah, untuk bodi sebelah kanan sudah disepet ulang, sama halnya seperti bumpernya. Betengnya seperti ini, warnanya kuning. Ya, untuk bodinya masih lempeng. Ya, masih lempeng. Untuk bannya ring 15. Pelek NK ring 15, ban sudah sangat tidak layak pakai ya, ban 40-50% sangat tidak layak pakai. Nah, ini untuk bodi samping sebelah kanan sudah disepat ulang tapi rapi. Untuk bodi sebelah kanan juga masih sangat rapi. Untuk pilar A juga sip, tanpa sealer ya, ini cuman ya sedikit ngelotok-ngelotok kayak ini ya untuk catnya. Nah, tapi masih no sealer ya. Untuk bagian atap sudah disepat ulang, ini juga yang belakang juga no sealer. Nah, ini cuman kotor saja, bekas dipoles, nanti bisa dibersihkan lagi ya. Ini bekas polesan tapi no sealer, no. Sip, no sealer semua ya, no sealer, non sealer sealer. Bodi belakang glowing, sudah cat ulang. Nah, wajar kalau Lancer ini memang banyak diburu orang karena memang mobilnya irit dan kenceng, mobilnya ya kenceng, lari ini kencengnya pol, yakin. Yes, untuk bodi ini masih glowing ya, masih glowing. Untuk bumpernya juga masih sangat cakep, lampu belakang juga masih sangat cakep, belum ada yang pecah. Tuh, emblem Suzuki, seharusnya di sini ada tulisan Lancer. Nopolnya H Ungaran. HD itu kayaknya H Demak deh. Stnk-nya masih di atas. Nah, untuk bodi sebelah kiri sudah cat ulang, glowing juga. Ban belakang 50% ya, untuk ban ini sangat tidak layak sih, tinggal ganti aja, kalau tidak suka tinggal ganti aja, atau nanti jenengan minta ban baru boleh, maksudnya ban bekas yang layak pakai ya, nanti tidak baru, baru lah mahal ya. Nah, untuk bodi ini sudah tidak ada PR, atau untuk les-les kacanya juga cakep ya, les-les kacanya cakep. Pilar A nya juga cakep ya. Tuh, ini sealer, cuman ini putih-putih bekas polesan. Spion sudah di cutting hitam, di samping ada sen ya, pakai RPF NK Japan punya. Handle model tarik, handle model tarik. Oke, untuk bodi depan belakang kanan kiri atas bawah tidak ada PR ya, paling PR di sini hanya ban saja sih menurut saya. Kalau ban sih memang waktunya ganti, maklum mobil bekas ya, memang seperti ini. Kadang-kadang kita dapat ban yang masih sangat bagus, kadang-kadang kita dapat ban yang udah seharusnya ganti. Untuk remote-nya masih fungsi ya, untuk remote-nya masih fungsi. Lampunya nyala, nah itu kunci. Nah, ini buka. Nah,
untuk door trim sudah di cover, joknya pun juga sudah di cover, headrest sudah tidak ada. Tos start up, untuk kilometer tidak kelihatan karena itu ada yang lepas. Ada engine startnya di sini. Indikator semua normal. RPM tidak naik turun ya, tidak naik turun. Audio pakai Pioneer sudah USB. AC sangat dingin. AC sangat dingin. Maknya sini AC-nya. Kisi-kisi AC masih sangat cakep ya. Kisi-kisi AC masih sangat cakep. Belum ada yang prodol-prodol. Ya. Nah, untuk power window normal. Power window-nya normal, transmisi manual. Transmisi manual. Harganya 43 juta masih bisa nego. Untuk jok belakang. Kita lihat bagian ruang mesin ini. Pintu-pintu ini masih sangat enak. Body glowing. Mesin walu dire ada. Mesin buar ini halus. Ya. Tulang-tulangan utuh semua. Tulang-tulangannya utuh. ...1600cc full injection, 16 valve, 16 cam. Knalpot sudah pakai header. Mesin walus nyaris tak dengar. Pak Sur, pinjam tempatnya Pak Sur. Masuk TV Pak Sur. Wah, ini wapis sih. Tenan yakin 1600cc tapi gue lah, makanya mobil ini banyak dicari dengan segala kondisi ini, bahan dan lain-lain, banyak banget yang nyari mobil ini ya. Orang itu nyari karena memang larinya kenceng mobil ini ya, bukan karena apapun. Mesinnya memang sangat mudah sekali dan spare partnya juga banyak ya. Evo 4 ini ya. Oke bosku, sekian untuk review singkat tentang Lancer tahun 2000. Harganya 42 juta masih bisa nego. Yo, tahunnya 2000 ini pajaknya telat dari 2019. Berarti ngisine papat, masih jalan. Ya untuk pajak tahunannya 1, berapa lah? Ya. Nanti bisa dicek untuk nomornya, tak kasih ini nanti ya bosku. Sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di video berikutnya. Dadah.